berikut ini cara untuk mengaktifkan efek dinamis di HP Vivo. Jadi langsung saja berikut ini, buka pengaturan. Kemudian di bagian pengaturan, pilih menu efek dinamis. Di beberapa Vivo, menu ini hanya sederhana, tidak sebanyak ini. Tapi kalau Vivo kalian mendukung fitur layar AMOLED, nah sebanyak ini fiturnya. Jadi kalian bisa lihat tingkat efek dinamis, latar belakang cuaca, pemutar musik, bisa kalian aktifkan. Kemudian animasi icon bisa dipilih, pilih terapkan. Jadi setiap membuka kunci dia akan seperti itu. Ini untuk face unlock atau face ID. Kemudian ini pengisian daya. Ini animasi menghidupkan dan mematikan. Pilih terapkan untuk mengubah. Ini transisi layar beranda, jadi setiap kita beralih, pilih terapkan. Nah, seperti itu. Silakan dicoba.